Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto dinilai memiliki kans paling besar sebagai kandidat cawapres dari Prabowo Subianto. Pengamat politik Rai Rangkuti mengatakan kans Erlangga menjadi cawapres Prabowo sebesar 80%. Menurutnya, selain menjadi orang nomor satu di Golkar, Erlangga juga menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo. Ia juga dipercaya menjadi Panglima Pengendalian Pandemi COVID-19 sebagai Ketua KPCPEN. Bahkan nama Erlangga sendiri memang diusulkan Golkar untuk menjadi cawapres Prabowo.